Senin 2 Juli 2024, Jemaah Haji Kloter 11 Maluku Utara Musim Haji 1445 Hijriah 2024 Masehi telah sampai dengan selamat di bumi Maluku Kieraha. Kedatangan disambut hangat PJ Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh PLH Sekda Kadri Laetje, SPI MSI. Di Aula Rauda Asrama Haji Transit Ternate dan didampingi Kepala Kanwil Kemenak Malut, dalam hal ini diwakili Kabak TU Dr. Andus Haji Ridwan Khari. Kebahagiaan dan haru pun terlihat di wajah 439 jemaah haji kloter 11. Dalam sambutannya, PLH Sekda Provinsi menyampaikan selamat kembali ke kampung halaman, bertemu dan berkumpul dengan keluarga tercinta. PLH berharap para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat, serta mampu menerapkan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Tim Humas Kanwil Kemenak Malut melaporkan.